kita analisa dan kita juga lelah kan, kita kan juga lelah, makanya tim dokter saya minta supaya malam ini semua istirahat dan besok mungkin ada beberapa tindakan medis yang kita lakukan dan saya berharap Buffon aman dan Kroos juga aman dan semua pemain ada yang cedera. Tapi saya melihat tadi laporan nggak ada yang cedera yang membatalkan. Oke, cukup ya. Perasaan saya buat datang final bagus sekali. Kita sudah tahu kita kerja keras. Semua tema-tema mereka fokus buat latihan. Seperti sekarang harus konsentrasi lagi, fokus lagi buat latihan. Buat datang final kita juara. Bagus ya bahasa Indonesia-nya kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentu saya bersyukur kita bisa ke final. Seperti yang disampaikan kemarin di press conference, kalau ini final, berarti final kedua saya di Jawa Timur. Dan mudah-mudahan Jawa Timur menjadi kota yang baik untuk saya. Pertama, kerja keras dari menit pertama sampai menit ke-90 yang dilakukan oleh pemain sangat berarti. Kenapa? Karena semua pemain bekerja keras, pemain sesuai komitmen kami sebelum pertandingan dimulai. Ada hal-hal yang harus mereka ikuti. Yang di bawah pertama kami melakukan pertandingan dengan formasi 3-5-2, setelah itu kita lihat situasi dan kami berubah. Dan perubahan itu yang membuat Malaysia ketinggalan 1-0. Dan saya pikir respon kami terhadap apa yang dilakukan oleh Malaysia, alhamdulillah berjalan dengan baik. Ada pertanyaan untuk